Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Teka Movie Itu. Oke, film Indonesia populer dulu-dulu di Malaysia. So, ini daripada Seismik TV. Jadi langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Oke, Seismik TV, guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sebutlah pasal filem Indo, filem apa yang korang ingat? Of course lah, Ada Apa Dengan Cinta. Baik satu, baik dua, Ada Apa Dengan Cinta di hati lah. Kamu lakukan ke saya itu jahat. Jahat. Banyak. Tapi paling favorite. Tapi yang paling favorite saya bagi skrip dia, saya bagi skrip dia. Okay. Jadi, sebagai seorang sahabat, kau akan ku hantar ke kampungmu, tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, tak lapuk di hujan tak lekang di panas. Baru-baru ni yang paling saya suka Gundala. Very good. Gundala. Ya, keren sih. Ini keren banget sih filmnya, guys. Wajib tonton itu. My Stupid Boy juga bagus. Itu favorit juga. Itu last. Yang dua. Okey. Okey. So hari ni kita nak main Teka Movie Itu. Itu. Edisi filem Indo popular. Okey. Ada Apa Dengan Cinta? Ozik. Aku dan engkau. Ada Apa Dengan Cinta? Kamu harus seperti boleh tekan terus, ah? Boleh tekan habis, ah? Ini fenomena dulu. Fenomena. Oh, dah cerita ni. Acha Septians. Ini dengan Irwan Shah ini, ya. Fashion icon. Yang macam kasar sikit tu. Nirina Zubir nama dia. Dia pergi mana sekarang? Saya tak tahu dekat mana sekarang. Couple lah. Saya apa kat lagu dia? Saya dah main cerita ni famous. Saya tak hafal. Dia ni couple back then. If you love somebody, would you be the same? Yeah, my heart. My heart. Heart. Kirap. Film apa, eh? Hello, aku tak kenal. My heart. Salah. Heart. Yeah. Lagu dia. Wow. I got my heart. Wow. Nama dia My Heart. Got My Heart. Ooh, got My Heart. Heart. Oh, kita budak kecil lagi waktu tu cerita tu keluar, kan? Sekolah. Mendengar ke? Mendengar. Yalah, sekolah. Masih sekolah. Saya tak tengok cerita ni. Arwah. Dengan Arwah. Ini dasar saya masa ni dia apa lagi ke baru kahwin, kan? Saya tak pasti. Ada yang kurang, Pak? Oh! Cerita apa dengan Arwah lelaki dia. Tapi saya tak ingat tajuk ni. Saya ingat. Ya ampun, tak ingat. Tapi saat ini sudah saya bakar selama 5 menit dengan pengapian yang ada. Aku acap. Jadi tidak mungkin terlalu kering. Jadi saya yang salah. Alamak. Bagi clue ni. Bagi clue. Cubalah teka. Dia macam kacang something. Sos kacang. Betul. Okey, okey. Cinta. I talk. Cinta dapur. Sos kacang. Wow, 2008 ya. Saya kayaknya enggak nonton ini, ya. Bukan lagi. Okey. Supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja. Saya suka cari bercakap. Ganti dengan persahabatan yang kekal. Saya suka skrip dia. Skrip movie ini sangat tegur. Padu. Bukan saya lawan tapi. Bukan tunanganku. Bukan istriku. Tetap. Tapi jangan dari orang lain. Oi. Tenggelamnya kapal. Firefly. Van der Vick.
tak pernah tengok cerita ni. Serius lah. Nama cerita ni ialah Tenggelamnya Kapal Vandervik. Betul. Saya tak tengok cerita ni, tapi cerita tu daripada dulu sampai sekarang ada je dekat laptop saya. Tapi tak tertengok-tengok. And sekarang dah dekat Netflix. Dekat. 为何要购买原装光碟、金碟，而不是刻录版光碟、紫碟？紫碟。 Oh ya, ya, saya tahu. Okay. Kalau sini berapa? Satu ke dua ke tiga? Kalau ini enggak ngerti ya kebangetan sih. Ini viral banget sih. Ini populer banget lah. Tapi emang ya Allah sedih banget sih guys. Saya suka Rudy Habibi lah. Rudy Habibi apa? Habibi dan Ainun. Betul. Rudy Habibi lagi satu filem dia juga. Ya. Dia macam si prequel. Habibi dan Ainun. Okey, akhirnya. Ni yang pertama kan? Ya. Yang pertama dia cakap dengan isteri dia yang dia nak. Dia nak adakan kapal terbang tu ke Indonesia. First kapal terbang ke Indonesia. Gitu ya. Ini cerita pasal Habibie dan juga Ainun. Oh, ni kisah pasangan ni. Yang satu lagi tu fokus Rudy suami. Sudah semua? Okey. Dia macam like historic romance kan? It's like romance untuk presiden yang ketiga Indonesia. Betul. Filem ni pecah panggung tau. Yes, saya tak tahu lah dia pecah di bioskop Indonesia. Cik bioskop ke? Bioskop. Tidak. Ini adalah fenomena remaja ketika ini. Betul. Ketika 2000, awal 2000. Aku juga bila punya. Emosi mengalahkan logika. Tak sempat nak baca. Aduh, lagunya guys. Ini memang lagu populer banget ya masa-masa kita masih sekolah dulu. Apa coba? Apa? Ini hampir semua anak-anak nyanyi lagu ini, guys. Ada apa dengan cinta? Betul. Ada apa dengan cinta lagu? Betul lah. Si mengalahkan logika terbukti membanyakan ruginya. Benar kan? Emang lagunya enak banget sih. Control lah, jangan terlalu emosi. Kita harus berpikir secara waras. Jangan ikut-ikutan emosi ya, guys. Enggak yakin tapi gitu. Ada satu part tu lagu yang dia menari tu. Tu best gila. Iya. Yang nak milik tu. Ini jadi kayak apa ya? Suatu hal part yang memang banyak sekali diminati tu. Ini sarukan cincin. Apa saya suka gila. Ni movie apa ni? Nanti dia cakap French. Bonjour, vous êtes de votre voiture. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Saya tak boleh. Tak. Setel movie kan, dia patut stick. Satu je, tak payah ada nombor dua dah. Cici adalah Aisyah. Aisyah. I fall in love. Cepet banget, berarti memang orang-orang Malaysia itu banyak banget ya yang tahu film-film zaman dahulu yang populer itu. Berarti populer juga di Malaysia gitu kan. Entahlah. Bunga api tu sebenarnya. Yang dia macam like, dia dapat gaduh. Okay. Dia tengok bunga api, dia cakap this exact word lah. Dengan muka bapa belur lagi. Dia macam like the exact word tu. Dengan muka bengkak-bengkak. Jangan sampai gue berubah pikiran. Ni semua cerita lama Izzah bagi ni. Tapi saya tahu cerita-cerita Izzah bagi ni semua cerita-cerita romantik. Aha. Cerita-cerita yang sastrawan Kartini ke. Aha. Kartini. Yelah. Ini kan cerita budak-budak kecil tu. Okay. Saya tengok. Saya rasa ni. Tak boleh nyanyi. Aku akan
80. Matematik I stupid. Too stupid. Sama. Tapi best gila. Best soal. Minus 80. Okay, betul. Anak itu memang jenius gitu, guys. Betul. Karena di sini Laskar Pelangi itu memang ya populer banget, guys. Di Indonesia hampir semua tahu dan nah, di part ini mereka memang keren banget sih. Walau dunia tak seindah surga. Untuk kita tak ingat dah liriknya. Kita orang tengok daripada segi budaya dan juga pendidikan ketika itu, zaman ini. Itulah yang, yang kita belajar. Cerita tu sedih gila. Ya, sedih. Mengimbau zaman-zaman sekolah yang kita fikir juga lah orang yang tak berkemampuan. Kemampuan. Sekolah pondok. Kira certain people ni. Betul. Dia pandai tapi opportunity tu tak ada, resources tu tak ada. Buka cadamu Aisyah. Saya suka gila cerita ni. Saya dah dapat. Buka apa? Pudamu Aisyah. Cadamu Aisyah. Tapi tu banyak. Ya, cadar kalau di Indonesia. Aisyah, cinta. Okay. Tandus. Bukan cakap Aisyah. Bukan kan tak payah nak tukar. Desir pasir di padang tandus. Diam dia pun saya rasa sama juga tajuk. Iyalah sama. Kenapa macam tu? Dia nak meyakinkan tu. Okay, ayatnya cinta ini memang wow, keren banget sih, tembus banyak banget karena memang aduh. Betul. Dia standalone untuk nombor 1, tak ada nombor 2. Betul. Cari Habibie dengan Ainun tu lah. Saya rasa ayat cinta 2 best juga sebenarnya. Ya, betul. Memori lah. Kita teringat-ingat semua. Tapi nak segi obviously quality wise sekarang lah. Betul. Yang saya tengok lah yang saya tengok Kartini. Kartini memang best. Dilan. Aku tak nonton Dilan. Milian tak nonton. Kalau Perk Senik yang baru ni, cinematography dia lawa gila. Color dia cantik, vibes dia cantik. Yeah. Filem-filem lama gitu. Tapi kalau yang filem lama ni, dia memang akan menyebabkan kenangan kita di masa sekolah. Betul. Waktu dengan siapa pula kan. Lepas tu bercerita dengan siapa time tu tengok cerita tu. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan follow IG Saizmi TV. Kat mana korang nak letak kali ni? Sini. Okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi guys, istilahnya orang-orang Malaysia apabila ditanya tentang perfilman Indonesia, mereka banyak tahu dan hampir semua tahu guys. So, itu berarti apa deh? Sini. Okay guys, welcome. Hey, ini anak kucing guys. Ini baru umur 1 bulanan. Kamu udah mulai keliaran ya? Iya kan? Om dan Tante, halo. Okay,
So, ya, banyak sekali istilahnya perfilman ataupun film-film di populer di Indonesia dan juga populer di Malaysia, guys. Dan tidak menutup kemungkinan subscriber-subscriber saya, kalian-kalian semua juga banyak menonton film-film Indonesia. So, gimana menurut teman-teman dan perfilman Indonesia untuk sekarang ini bagaimana? Apakah semakin bagus atau bagaimana, ya kan? Jadi kalau kita lihat bahwasanya mengangkat daripada sejarah-sejarah itu lebih bagus kalau menurut saya, karena saya suka seperti itu, guys. Yang berkenaan dengan sejarah seperti itu. So, buat teman-teman yang sudah menonton film-film Indonesia, apa saja film yang pernah teman-teman tonton, langsung saja komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Seismic TV. Jangan lupa untuk bahagia dan jangan lupa juga untuk lakukan kebaikan walau sebesar biji sawi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.